Gelembung sukan adalah sesuatu yang agak sukar bagi penganjur perlumbaan tempatan, terutamanya dari segi kos untuk menganjurkan perlumbaan dalam skala kecil. Pasukan khas Persatuan Sukan Bermotor MEM akan mewujudkan satu prosedur operasi standar SOP yang lebih ketat dalam memastikan kelangsungan sukan pemotoran. Presidennya Tan Sri Mozani Mahathir menyatakan selepas perbincangan dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS semalam, pihaknya mengambil keputusan untuk menampilkan satu SOP yang boleh digunapakai sepanjang tahun tanpa terkesan akibat pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP. Setengah-setengah daripada keperluan-keperluan SOP itu menjadikan mengadakan sukan bermotor ini agak mahal dan luar daripada kemampuan organizer-organizer event. Sebenarnya event-event yang kita adakan tidaklah begitu besar. Ialah kita adakan satu SOP untuk MCO. Jadi bila MCO itu dilonggarkan atau diturunkan severity-nya, seriusnya, SOP yang kita adakan untuk sukan bermotor juga boleh dilonggarkan. Jadi we can do more. When government kata MCO tu ditukar. Jadi kita cari yang paling teruk, paling maksimum dan kita kurang daripada situ. Menurutnya, MEM mengambil keputusan ini supaya kesan terhadap pihak penganjur perlumbaan tempatan dapat dikurangkan dengan tidak perlu mengubah suai kalender masing-masing dan menanggung kerugian. MEM juga akan mengenakan SOP yang lebih baik pada peringkat organisasi bagi memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam program atau pertandingan.